Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kajian Islamik. Kali ini kita akan membahas tentang 8 manfaat membaca surat Al-Qadar. Dan mari kita simak dulu lantunan ayatnya supaya kita mendapat keberkahan dengan mendengarkan lantunan ayat tersebut. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surat Al-Qadar merupakan surat ke-97 di dalam Al-Quran yang memiliki banyak kemuliaan. Surat Al-Qadar tergolong sebagai surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Abasa. Nama Al-Qadar karena diambil dari kata Al-Qadar, kemuliaan, yang terdapat pada ayat pertama di surat ini. Al-Qadar menerangkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Selain mengandung keagungan malam Lailatul Qadar, ada juga keutamaan dan manfaat surat Al-Qadar lainnya yang harus diketahui. 1. Masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Qadar 1 kali selepas wudhu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala untuknya seperti beribadah selama 50 tahun. Sekiranya ia membaca 2 kali, pahalanya ialah seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya ia membaca 3 kali, ganjarannya ialah dibuka semua pintu-pintu surga dan boleh memilih pintu yang mana ia ingin masuk dengan tanpa dihisab dan diazab. 2. Memiliki pahala setara puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Qadar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Tafsir Nur As-Saqalain, halaman 613. 3. Mempunyai pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dari Sa'id bin Amirah, dari Abi Ja'far berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dengan suara keras, maka ia seperti orang yang mengayunkan pedangnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang bacanya dengan suara pelan, maka ia seperti orang yang mengalirkan ruhnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang bacanya 10 kali, maka diampuni 1000 dosanya. Al-Kahfi, Juz 2, halaman 454. 4. Dirahmati malaikat. Imam Muhammad Al-Baqir pernah berkata, tidak ada seorang pun hamba yang membaca surat Al-Qadar 7 kali sesudah sholat subuh kecuali para malaikat bersolawat kepadanya 70 salawat dan mencurahkan rahmat kepadanya 70 rahmat. Mafatihul Jinan, halaman 79. 5. Diberi catatan amal baru. Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dalam salah salat fardunya, malaikat memanggilnya, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosamu yang lalu, maka mulailah amalmu yang baru. Tafsir As-Saqalain 5, halaman 612. 6. Disembuhkan penyakit. Imam Ja'far As-Shadiq pernah menasehati para pengikutnya, barang siapa yang sakit, hendaknya ia mengambil bejana yang baru, kemudian diisi oleh dirinya sendiri, diisi air oleh dirinya sendiri, lalu membacakan pada air itu surat Al-Qadar secara tartil sebanyak 30 kali. Kemudian air itu diminum, dibuat wudu dan diusapkan pada bagian yang sakit. Jika airnya kurang, bisa ditambahkan. Jika hal itu dilakukan, insya Allah dalam waktu 3 hari Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu. 7. Menyelamatkan dari segala bahaya. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca surat ini, yaitu surat Al-Qadar, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya atas pintu tempat penyimpanan, maka Allah akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan keburukan sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. 8. Mendapatkan keberkahan dari hasil bumi. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, barang siapa yang bacanya setelah waktu Isya akhir sebanyak 15 kali, maka ia akan berada dalam keamanan Allah sampai malam berikutnya. Barang siapa yang di setiap malam sebanyak 7 kali, maka ia memperoleh keamanan sampai fajar terbit. Barang siapa yang bacanya atas suatu berlapis emas atau perak atau perkakas rumah, maka Allah memberi keberkahan padanya dari segala hal yang dapat membahayakan. Dan jika dibaca atas hasil bumi, maka memberi manfaat dengan izin Allah. Demikianlah penjelasan mengenai manfaat surat Al-Qadar ini. Bagi orang yang mengamalkannya dan membacanya dengan sepenuh hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan orang-orang tersebut.